Ya, masih dari Kota Semarang, untuk menumbuhkan rasa kesatuan bangsa, ribuan warga Semarang meramaikan kirab budaya Pancasila. Para peserta menampilkan berbagai atraksi yang menunjukkan kebinekaan Indonesia. Menjaga kebinekaan Indonesia. Inilah yang disuarakan sekitar 10.000 warga Semarang yang berkumpul di Balai Kota Minggu pagi. Dengan menggunakan bermacam atribut, kirab budaya Pancasila ini berkeliling Kota Semarang demi menyalurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dilepas oleh Wali Kota Semarang, berbagai kalangan serta golongan turut serta ramaikan kirab ini. Dengan kita berkomitmen sebagai warga Indonesia yang berbeda-beda tetap satu, seperti Kota Semarang, etnisnya macam-macam, agamanya macam-macam, budayanya macam-macam. Tapi ya karena kita sebagai berkomitmen sebagai warga bangsa, hal itu justru menjadi kekuatan kita. Berbagai atraksi yang ditampilkan komunitas di Kota Semarang ini juga menyedot perhatian warga. Tentang menceritakan persatuan Indonesia, bahwa Indonesia itu disatukan dari beberapa etnis, bukan satu etnis saja. Kegiatan yang diadakan Taruna Merah Putih ini rencananya akan digelar di sejumlah kota lain untuk menumbuhkan rasa persatuan Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.